sekarang untuk kegiatan P5 ini sebetulnya mengimplementasikan itu kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian P5 yang kita ambil di P5 pertama ini, kita terkait dengan kebinekaan tunggal ika. Kan temanya tidak hanya satu, kita ambil yang pertama. Untuk kegiatan P5 ini sebetulnya mengimplementasikan itu kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian P5 yang kita ambil di P5 pertama ini, kita terkait dengan kebinekaan tunggal ika. Kan temanya tidak hanya satu, kita ambil yang pertama. Kemudian untuk pembelajaran sehari-hari seperti biasa, pada hari-hari tertentu kita tetap teori seperti biasa. Kemudian kita mengambil 3 minggu dari KBM di semester 1 itu untuk praktek persiapan P5 ini untuk bisa pentas di puncaknya di hari ini. Nah, di situ dengan kita terapkan beberapa kegiatan Mas, termasuk juga terkait dengan kebinekaan, ya ada makanan tradisional, pengenalan lagu daerah yang mewujudkan mengimplementasikan terkait dengan kita full untuk kegiatan ini. Kemudian kita komunikasi dengan orang tua, kita libatkan orang tua untuk bisa mensupport kegiatan ini sehingga terwujud terjadi seperti ini. Hasil kerjasama antara sekolah dengan orang tua siswa, alhamdulillah untuk SMP 3 pun luar biasa supportnya hingga awal sampai akhir proses ini, persiapan ini semuanya berjalan dengan lancar seperti itu. Ini oleh SMP 30. Sangat bagus sekali, sangat memotivasi semua orang tua, siswa, warga sekolah yang ada di SMP 30 dan juga warga sekitar. P5 adalah salah satu program dari pemerintah, dari kementerian, yaitu kurikulum Merdeka. Jadi dengan adanya kegiatan seperti ini, kreativitas siswa, keguyupan sekolah, warga sekolah itu akan terbina di sini.